Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Netizen kutuk leher bergerak Fatin Afifa menangis ketika live. Tidak dinafikan di zaman teknologi dan semuanya di hujung jari, sikap pengguna media sosial juga semakin menjadi-jadi apabila sewenangnya melemparkan kata-kata negatif kepada orang lain. Seperti yang dilalui oleh pelakon Fatin Afifa, baru-baru ini yang menangis apabila ada netizen mengutuk lehernya. Menerusi video yang dimuat naik oleh netizen di aplikasi TikTok, difahamkan ketika itu Fatin sedang membuat tutorial memakeup secara langsung di TikTok. Dapat didengar menerusi video itu, Fatin menahan sebak sehingga terhenti seketika tutorial yang dilakukan ketika itu. Video perkongsian itu mendapat reaksi daripada netizen yang sedih dan kasihan di atas apa yang dilalui pelakon itu. Di ruangan komen, ada netizen mengatakan Fatin beritahu dia mempunyai duit untuk melakukan perawatan supaya hilang di lehernya. Namun pasti ada yang berkata dia mengubah ciptaan Tuhan. Dalam pada itu, ada netizen mengatakan mereka pernah bertemu dengan pelakon itu secara depan-depan dan memuji Fatin sememangnya cantik.